Oke guys, ini dia si Nokia-nya. Mungkin ini yang video sebelumnya tuh dibongkar guys. Siapul untuk video pembongkarannya ada di deskripsi video ya. Dan sekarang kita akan ganti LCD-nya ya guys. Jadi ini si Nokia tuh akan kita ganti LCD, dan ini Nokia modelnya tuh RM944 ya guys. Nah, ini Nokia model RM944. Kita akan ganti LCD-nya, yaitu LCD Nokia C101OCAMT ya guys. Mungkin sama C1 juga sama. Dan untuk alamat pembeliannya, kebetulan gue belinya dari toko ya. Untuk alamat tokonya ada di deskripsi video guys, jadi bawah cek saja. Itu dia LCD yang sebelumnya, dan ini LCD yang barunya. Ya mungkin ini CD standar ya. Oke, kita unboxing dulu si LCD-nya guys. Yap, ini dia untuk si LCD-nya seperti ini guys. Itu bentukannya, dan kayaknya sih ini memang bukan LCD original ya. Soalnya sih ada perbedaan-perbedaan dikit gitu ya. Ya, untuk bentukan sama, cuman ya ada beberapa bagian yang berbeda gitu. Untuk ya bentukan fleksibel, lalu soket-soket gitu ya. Bukan soket sih, fleksibel ya, bentukan fleksibel ada agak sedikit berbeda ya gitu. Tapi gak apa-apa lah, kita pasang. Oke, sekarang kita langsung pasangkan dulu saja ya si LCD-nya. Nah, kita pasangkan dan kita cek mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik ya guys. Alright guys, ini dia sudah dipasangkan LCD-nya. Kita solder-solder tadi ya. Begitu ribet dan harus begitu hati-hati ya saat penyoldernya. Soalnya itu bagian PCB-nya tuh apa, buka bagian pin-pinnya tuh tempet-tempet banget gitu guys. Itu baterai kosong, tapi layarnya bagus sih guys, hidup ya. Baterai kosong, dan ini baterainya emang kosong ya mungkin. Dan intinya ini LCD-nya bagus ya guys. Dipasang dan keluar gambar, dan sepertinya segitu mah normal ya guys. Oke, pokoknya jus, dan seperti biasa untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ya, untuk alamat tokonya ya guys ya. Jus ya. Yep, thanks for watching pokoknya jus, dan subscribe guys. Yuk. Nah, di bawah. Cek di bawah guys ya. Yuk.